Shalom saudara dan saudari dalam Kristus. Bertemu kembali kita dalam Rhapsody Reality TNI Malaysia. Saya berharap saudara dan saudari semuanya berada dalam keadaan damai sejahtera di dalam kasih Yesus Kristus. Meskipun dalam tempoh pandemik ini, kita dibatasi oleh aturan, tetapi kita tidak dibataskan untuk mendengar firman Tuhan. Baiklah, saudara dan saudari semua, mari kita sama-sama mendengarkan artikel perkongsian hasil nukilan Pastor Chris yang bertajuk Budaya Kita Ada di Dalam Kristus. Tapi sebelum itu, mari kita baca terlebih dahulu di Kolosi bahagian 3 ayat 2. Ayat ini mengatakan, fikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan perkara-perkara di bumi. Ya, saudara dan saudari yang dikasihi semua, mari kita dalami apakah yang dimaksudkan di dalam ayat tersebut. Sebagai orang Kristian, walaupun kita telah dipanggil dan telah dipilih dari dunia ini, kita masih hidup di kalangan orang yang berlainan budaya, latar belakang dan pemikiran. Kadang-kadang, sebilangan orang Kristian mendapati diri mereka terperangkap dalam konflik di antara iman mereka sebagai orang Kristian dan dengan apa yang mereka pelajari dari budaya duniawi. Pertama sekali, ianya penting untuk kamu mengerti bahawa setelah kamu dilahirkan semula, budaya kamu yang utama adalah dalam Yesus Kristus. Kamu mesti menerapkan budaya firman Tuhan. Di dalam 2 Korintus bahagian 5 ayat 17 mengatakan, sesiapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Kamu tidak mempunyai sifat yang lain atau tergolong dalam budaya yang lain. Firman Tuhanlah yang membimbing cara dan asas kehidupan kamu. Budaya sering didefinisikan sebagai cara hidup seseorang, manakala bagi kita, Kristus adalah hidup kita. Perkara ini kita boleh rujuk di dalam Kolosi bahagian 3 ayat 4. Dan hidup berdasarkan iman dalam firman adalah gaya hidup kita. Kita boleh merujuk juga di dalam Ibrani bahagian 10 ayat 38 dan juga 2 Korintus bahagian 5 ayat 7. Saudara dan saudari, sesetengah orang suka mengenali atau mengambil bahagian dalam upacara budaya di negara-negara, di bandar-bandar atau kota-kota kelahiran mereka. Walau bagaimanapun, acara-acara subbudaya atau budaya tersebut tidak patut menyangkal atau berlawanan dengan firman Tuhan dan imanmu dalam Kristus Yesus. Apabila kamu dipupuk oleh firman, pandanganmu terhadap kehidupan akan berubah. Firman akan memilih norma barumu dan menjadi rujukanmu untuk dan dalam segala perkara. Kamu hanya akan menerima dan meraihkan nilai-nilai Kristus. Perkara-perkara itulah yang diwakili oleh kerajaan apa yang kamu miliki. Siapa dirimu, warisanmu dalam Kristus. Haleluya. Baiklah saudara, mari kita sama-sama mendengarkan doa ini. Ya Bapa yang benar, aku bersuka cita dengan transformasi yang dibawa oleh firman-Mu kepada rohku selalu. Firman-Mu telah memberikan aku satu budaya dan pemikiran kejayaan dan kebesaran. Aku meraihkan warisanku yang besar dalam Kristus tentang siapa diriku dan segala berkat dari kerajaan syurgawi yang merupakan tempat asalku.
Dalam nama Yesus, amin. Untuk renungan tambahan, saudara dan saudari boleh merujuk di Roma 12 ayat 2 dan juga Galatia bahagian 3 ayat 27 dan 28. Baiklah saudara, sehingga kita bertemu lagi di hari seterusnya. Terima kasih kerana sudi mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan memberkati. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku, dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah kerana menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tanya, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati Anda semua.